Gibran. Gibran. Gibran susu. Bawaslu Jakarta Pusat menyatakan Gibran telah melanggar peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 buntut bagi-bagi susu gratis di Car Free Day Jakarta beberapa waktu lalu. Ketua Bawaslu Jakarta Pusat Christian Nelson Pangky menjelaskan Gibran tak dikenakan sanksi karena kegiatannya melanggar hukum lainnya dan tidak terbukti sebagai pelanggaran pidana pemilu. Menurutnya, kegiatan bagi-bagi susu itu melanggar peraturan gubernur tentang pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor, di mana sanksi yang diberikan menjadi kewenangan pemerintah DKI Jakarta. Di dalam pergub itu pasal 7 disebutkan bahwa Car Free Day tidak dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik dan SARA, serta orasi ajakan yang bersifat menghasut. Berdasarkan pergub itu, disebutkan jika ada partisipan tidak memenuhi aturan dalam pengisian acara Car Free Day, maka penyelenggara akan memberikan surat teguran kepada yang bersangkutan. Gibran, terima kasih. Tim TV mengabarkan.